الله <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيد السادات وعلى اله واصحابه اهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي Bapak Ketua beserta seluruh pengurus مسجد yang kita cintai alim ulama cerdik Rakat tokoh adat hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Perlu kita fahami bahwa dunia ini tempat antara hak dan batil yang mengikuti hak orang-orang yang benar mudah-mudahan kita ada di dalamnya mengikuti yang batil adalah orang-orang yang jahat. Hari berganti, musim berubah, pentunya isinya tak pernah keluar daripada itu. Ada Kabil, ada Habil. Ada Ibrahim, ada Namruz. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Isa, ada Herodes. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal ada Abu Lahab dan para musuh-musuh lainnya. Jadi kalau ada orang beranggapan kenapa lah sekarang ini Pak Nabi banyak orang jahat, kenapalah banyak kejahatan? Andai saya dulu hidup zaman Nabi, mungkin saya tak jahat Pak Ustaz. Andai kau hidup zaman Nabi, lebih jahat lagi. Karena di zaman Nabi orang jahat pun ah, ada. Jadi kalau ada orang begitu pernyataannya, sampaikan ke dia ...andai kau hidup sama nabi kalau begini mentalmu belum tentu kau ikut nabi pasti kau ikut geng Abu Lahab ini pasti dipahami dengan baik Jadi kalau hari ini ada orang jahat ada orang baik maka sampai adalah hukum alam yang terjadi sampai kapan sampai hari kiamat demi jiwa dan penciptaannya Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan Allah dua jalan. Fujur, jahat, bengkok. Wa taqwaha, taqwa. Takut, baik, soleh. Kita berada di simpang jalan. Setan mengkangil mengajak. La atian naku mimba ini aidihim aku datang dari depan wa min khalfihim dari belakang wa aimanihim dari kanan wa an syamailihim dari kiri tapi kita juga bertahan aku berada dalam kebenaran. Andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara yasari. Andai mereka letakkan bulan di sebelah kiriku, ala an atruka din supaya kutinggalkan tinggalkan kebenaran ini mata taraktuh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nabi-nabi meninggal, turunlah penerus para nabi Nabi tidak meninggalkan istana yang megah. Nabi tak meninggalkan gelas emas tempat minum Nabi. Kayu yang disusun bulat satu-satu satu keliling diikat pakai kawat. Lalu biar jangan bocor ditempel pakai tir. Itulah. Tak ada ditinggalkannya tempat air minum dari emas dari perak piringnya. Tidak ada. Nabinya pun biasa-biasa saja maka Nabi tak mewariskan harta, Nabi tak wariskan istana, tak ada istana Nabi. Meleleh air mata kita melihat replika rumah Nabi pameran di Masjid Nabawi samping sebelah kanan menghadap kiblat. Rumah Nabi dindingnya terbuat dari labin batu yang tidak disemen, lalu kemudian batang korma, atapnya daun korma yang dianyam. Kalau dia sholat didorongnya kaki Aisyah karena kaki Aisyah Lalu kemudian dorong saking kecilnya kamar itu, itulah muad dia sekarang di samping Masjid Nabawi, tempat kita mengucapkan salam assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi Itu kamar Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha karena ketika Nabi meninggal dia langsung dimakamkan di tempat meninggalnya sesuai dengan pesannya yang didengar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu apa yang ditinggalkan Nabi? Al ulama warasatul ambia. Kaulama' ulama yang ditinggalkannya adalah ulama. Siapa ulama itu? Apakah ulama itu anggota MUI? Apakah ulama itu orang yang punya kartu majlis ulama? Apakah ulama itu profesor doktor insinyur Kiai Haji Buya? Ulama kata Allah dalam Al Quran sifatnya adalah sifat ulama adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama' orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala berilmu dia tak ada takutnya kepada Allah bukan ulama ulama adalah Arab kuntum khaira ummah kalian ini umat terbaik tak muru nabil ma'ruf mengajak berbuat baik walatan haunna anil mungkar melarang perbuatan mungkar kalau saya ajak ibu puasa sunat ada yang marah tak ada kalau saya ajak bapak ramai-ramai tahajud tikap malam, ada yang marah? Ada, ibu ada juga yang marah tak setuju. <tik> kalau kita ajak orang buat baik, tapi ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo sabar, tak ada orang marah. Tapi kalau sudah mungkar, disitulah orang baru marah. Nabi SAW 40 tahun, baik, baik dia, soleh, tidak ada orang marah. Abu Jahal baik, Abu Lahab baik, musuh-musuh baik. Tapi ketika dia sudah menyinggung masalah riba, masalah zina, masalah mencuri, barulah orang marah kepada dia. Oleh sebab itu, ceramah yang aman adalah ceramah yang tidak ada melarang orang buat mungkar. Adapun judul pengajian kita adalah: "Marilah kita sabar." Kalau kita ada kehilangan sabar. Anak kita hilang sabar. yang sabar. Bini kita diambil orang sabar. Insyaallah takkan ada orang marah. Kira-kira sudah ada agak-agak orang marah, ajak dia beristighfar. Afirullah, Rabbal ah. baraya. Astaghfirullah... Minal ghataya... Ya Allah... Betapa kami sudah jauh dari Engkau... Tak ada orang marah... Tapi kalau sudah tersinggung Narkoba satu ton... Siap-siap... Nah, akan datang orang yang akan marah... Disitulah baru diuji keimanan... Ustadz Somad besar betul ya ujiannya... Mana ada ujian... Nabi berceramah... Nabi ah giginya. Nabi berdakwah meleleh darah dari pelipisnya. Nabi berdakwah basah terompah kayunya. Kenapa dilempar mereka pakai batu di Taif? Ustaz Soman belum pernah berdarah pelipisnya. Belum ada giginya yang patah. Belum pernah kakinya sampai berdarah. Terinjak-injak selalu memang. Tadi malam berapa kali terpijak berdasar saat Hahaha tarik menarik selalu tarik Ustaz Ma jadi yang saya alami ini belum ada apa-apanya malu kita dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada raja berkeyakinan bahwa Quran itu makhluk Quran itu makhluk kata dia sedangkan ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Quran itu adalah qadim karena Quran itu kalam Allah dia bukan makhluk tapi dia kalam Allah lalu kemudian raja ini marah angkap kepada Imam Ahmad bin Hambal Imam Hambali tangkap Ahmad ditangkap Imam Ahmad bin Hambal dipaksa untuk mengatakan bahawa Quran adalah makhluk aku tidak mau kata Ahmad bin Hambal Quran kalam Allah kalau kau tak mau masuk penjara masukkan masuk ke dalam penjara dicambuk disiksa bagaimana penyiksaan terhadap dirinya anaknya bernama Abdullah bin Ahmad bin Hambal pernah ditanya hai hey Abdullah bagaimana salat malam ayahmu ayahku salat sehari semalam salah samiati raka'ah 300 rakaat Ahmad bin Hambal salat 300 rakaat sebelum masuk penjara setelah dia keluar penjara 150 rakaat dalam keadaan duduk. Begitulah hebatnya siksaan terhadap dirinya. Yang sebelumnya 300 menjadi 150. Yang sebelumnya bisa tegak lama menjadi duduk. Karena disiksa, dicambuk, dihukum dengan siksa yang luar biasa. Tapi kemudian hari berganti musim berubah. Berubah raja yang jahat menjadi raja yang soleh. Raja yang soleh melepaskan Imam Ahmad bin Hambal lalu dia diberikan uang dinar, uang emas sebagai rasa penghormatan dan permohonan maaf atas kezaliman. Hai Ahmad bin Ambal, ini ungkapan terima kasih kami. Apa yang terjadi? Dibagikannya uang dinar itu satu keping, satu keping, tak tersisa dari mulai pintu penjara sampai ke rumahnya, sehingga sampai di rumah tak tersisa tinggal satu keping pun. Ahmad bin Hambal Hari ini namanya tetap harum semerbak, disebut dengan Imam Hambali. Siapa yang mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk tangkap, Imam Syafi'i pun mengalami yang sama. Mereka tangkap Imam Syafi'i, dites Syafi'i, "Ya Quran itu kalamullah atau makhluk?" Imam Syafi'i menjawab, "Zabur, makhluk Taurat, Injil, Quran." Keempat-empat ini makhluk. Ah, bebas. Imam Syafi'i tak ditangkap. Karena Imam Syafi'i mengatakan... Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk. Apakah Imam Syafi'i mengatakan Quran makhluk? Tidak. Karena maksud dia telunjuk. Jadi tengah, jadi manis, jadi kelingking. Keempat-empat ini makhluk. <laughs> Imam Syafi'i luar biasa. Syafi'i bebas tak ditangkap jadi Imam Syafi'i ini karena dia ahli usul fiqih bisa dimain-main kayaknya luar biasa nyandak luri-luri tahu buang mana gitu. <tuh> Allahu Akbar <tuh> Imam Syafi'i meninggal 204 turun ke bawah Imam Ahmad bin Hambal yang disiksa 241 turun ke bawah Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, bin Bardisbah Al Bukhari meninggal 256 Hijrah nama kampungnya Al Bukhara orang Bukhari disebut orang Bukhara dengan Al Bukhari Al Bukhari orang Bukhara Al Banjari orang Banjar Al Makassari orang Makassar nah ini Imam Al Bukhari Nama aslinya Muhammad bin bin Ibrahim bin Mughirah bin Darbisbah Al-Bukhari. Pulang ke kampung halaman. Setelah 16 tahun berkeliling. Dari Bukhara ke Makkah ke Madinah ke Syam ke Mesir. Pulang ke Syam pulang ke Irak pulang ke Naisabur pulang lagi. Diundang oleh Raja. Hai hey Bukhari silakan datang ke rumah anakku ingin belajar hadis. Apa kata Imam Bukhari? Ilmu yang kucari 16 tahun keliling tidak akan aku hantarkan ke rumah istana singgung. Kalau anak raja mau datang, datanglah belajar ke rumah aku. Tersinggung raja. Sakit hatinya. Tangkap Bukhari. Tak bisa ditangkap. Rupanya kita ini kalau diundang raja tak mau datang itu ditangkap. Makanya kalau diundang raja itu hati-hati tangkap Bukhari. Imam Bukhari tidak bisa ditangkap karena muridnya banyak. Nanti akan bergejolak, akan terjadi revolusi mengajar. Kan marah. Lalu bagaimana caranya? Jangan beri Imam Bukhari mengajar. Embargo majelisnya. Kenikmatan ulama adalah ketika berjumpa dengan murid-murid. Ketika dia ditahan, diembargo, tidak boleh mengajar, diasingkan. Jangan sampai dia ketemu dengan santri-santrinya. Akhirnya Imam Bukhari berada dalam kesendirian sampai pada puncaknya. Apa kata Imam Bukhari? Allahumma ya Allah. Qaddaqats alayyal ardu bima rahubat. Dunia ini sebelumnya lapang. Aku bebas ke Makkah, ke Madinah, tapi ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ke Naisabur. Bebas aku lapang di dunia. Tapi sekarang rasaku sempit dunia ini ya Allah. Allahumma qaddaqats alayyal ardu bima rahubat. Faqbitni. Kalau begitu, tak ada gunanya lagi. Aku hidup, matikanlah aku, ya Allah. Akhirnya mati, syahid, imam, bukhari dalam kesendirian. Rupanya begitulah kalau kita menentang kebatilan. Sekecil itu kebatilan ditentang, bukan melawan, berunjuk rasa. Akhirnya hanya tidak mau datang ketika diundang. Embargo, cili berganti akhirnya kematian juga yang tiba. Tapi mereka yang meninggal teraniaya, terzalimi ini, namanya luar biasa. Sampai hari ini Imam Syafi'i, nama tetap disebut orang. Imam Hambali, nama tetap disebut orang. Imam Al-Bukhari, setiap hadis, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Berapa nama orang Bukhari Muslim se-Indonesia? Jangan-jangan sudah ada persatuan orang-orang bernama Bukhari Muslim. Saking banyaknya. Namanya IAAI. Ikatan Abdul-Abdul Indonesia. <laughs> Saya masuk. <laughs> Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Rozak, Abdul Fatah, Abdul Somad. Turun lagi ke bawah. Siapa ulama-ulama ini? Luar biasa. Ustadz dari tadi ulama yang di Arab saja. Ulama yang di negeri kita. Dia belajar ke Makkah. Dia belajar ke Arab. Pulang ke kampung halamannya. Mengajarkan, dia mengajarkan salat, mengajarkan zakat, Belanda tidak marah, mengajarkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha Belanda tidak marah karena zikir tidak mengganggu. Sampai akhirnya Belanda marah kepada dia karena apa? Karena dia mengajarkan siapa yang melawan Belanda berarti mati syahid. Allahu Akbar. Maka disitulah beranda baru marah. Kau ajarkan orang tentang darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah jerawat. Ah mati. Habisul. Ah, orang tak marah. <laughs> Tapi ketika kau sudah belajar masalah darah mati syahid lebih Mulia. Maka pada saat itu Belanda marah. Tangkap dia. Siapa dia? Dia laki-laki yang perkasa. Namanya Sheikh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al Makassari karena kampungnya di Makassar. Tajul Khalwati, Taj Mahkota Khalwati karena dia penganut tarekat Khalwatiyah. Tarekat itu jangan sangka orang tarekat itu bersembunyi di balik kelambu. Jangan sangka orang tarekat itu hanya metik tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarekat bangkit memperjuangkan negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marah Belanda, tangkap dia, usir dia ternyata jasadnya bisa ditangkap tapi semangat juangnya tak bisa ditangkap belanda kelimpungan menghadapi dia satu-satunya cara adalah maka asingkan dia campakkan dia Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati ditangkap diasingkan di mana selat pengasingannya Cape Town Afrika Selatan makamnya sekarang di Afrika Selatan Datang Burhanuddin Yusuf Habibi, berziarah ke sana. Datang Jenderal Muhammad Yusuf, datang Presiden Soeharto, membangun masjid itu di sana dan dikenal dengan Kampung Melayu. Karena banyaknya orang-orang Melayu di sana yang membawa agama Islam, dan tokoh utamanya adalah seorang ulama tarekat Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Maka pilihannya dua: kau diam, tapi kau akan dikatakan sebagai... Asakitu As anil haq orang yang diam melihat kebatilan Syaitan akhras kau mungkin akan dipanggil ustaz kabir kau dipanggil tuan syekh besar tapi kalau kau diam melihat kebatilan kau hanyalah seorang seekor setan akhras sudahlah setan bisu lagi setan akhras bisu itu ucapan Abu Ali ad -Dakak yang ditulis oleh Imam Seka Nawawi. Maka ini memang sudah sunnatullah, kita pasti akan ada gesekan benturan dengan kebatilan. Itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada lagi ulama Nusantara, ya dia belajar ke Makkah Al-Mukarramah, berguru kepada Imam Masjidil Haram. Siapa Imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkawau Ulama besar tinggal tahun 1916 makamnya di Makkah Roma pulang muridnya ini ke Jawa Timur Jombang tepatnya mendirikan sebuah pesantren di kampung tempatnya para perampok tempatnya para pezina tempatnya para peminum khamar kampung itu bernama Tebu Irang. namanya Mbah Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Ash'ari mendirikan pondok di Tebu Irang maka perampok-perampok marah, peminum khamar marah, orang yang melaga ayam marah, preman-preman marah, karena dia sudah mendirikan pondok pesantren. Andai bang itu cuma ngajar tajwid, non mati bertemu dengan kopming. ada perampok yang marah. Andai Mbah Hasim itu cuma mengajarkan, wow mati bertemu, non mati, miu. tak ada yang marah tapi dia mengajarkan nahu, mengajarkan sarap, mengajarkan tajwid, marah perampok di tebu irang. Apa kata mereka? Bakar pesantren Hasim Ash'ari. Mereka bakar pesantren Mbah Hasim rata dengan tanah. Karena teriak menghadapi perampok, menghadapi Belanda. Sampai akhirnya negeri ini merdeka. Karena teriakan, salah satu teriakan itu adalah teriakan Hadratus Syekh Hasim Ash'ari. Allahu Akbar. Allahu Akbar lalu kemudian sampailah terus ke generasi ke bawah. Saya urutkan dari atas, walaupun tak berturut satu-satu, karena kalau satu-satu banyak betul. Di samping itu saya pun tak ingat. Sampai kepada orang yang tadi disebut Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jangan samakan saya dengan Buya Hamka. Nah jauh, baina sama wasumur. Kalau baina sama wal ar antara langit dan bumi masih dekat. Saya dengan Buya Hamka baina sama wasumur. Buya Hamka doktornya tiga. Doktor dari Universitas Al Azhar, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak pernah kuliah di Al Azhar. Al Azhar Kairo mengundang dia, langsung diberikan. Nih, doktor Abdul Somad, 4 tahun di Kairo. Ini kasihnya LC. <silence> saya paling sakit hati saya sama bui hamka. <silence> Awak 4 tahun musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan, naik angkot, naik bis, balik balik LC. Buya hamka sekalipun tak pernah ke Kairo, tiba-tiba dipanggil Al Azhar. Nih, Doktor Haji Abdul Malik Kakab Amrullah. Tapi bagaimana dia menegakkan kebenaran? Tiba-tiba dia ditangkap, diletakkan ke dalam penjara. Naik sepatu bot berwarna hitam ke atas meja. Menghinakan Buya Hamka. Buya Hamka terduduk. Buya Hamka terduduk. Lalu kemudian ditunjuk kepalanya. Hei pengkhianat! Hei penjual negara! Hei orang yang macam-macam tuduhan ke Buya Hamka. Buya Hamka terdiam. Setelah orang sausi yang mencaci maki itu pergi, Buya Hamka melihat di dinding penjara ada pisau silet. Datang bisikan, Hai Hamka, ambil pisau silet itu, potong saja urat nadimu, tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, sedangkan di Al Azhar kau bergelar doktor. Hari ini kau dikatakan pengkhianat. Apa gunanya kalau kau hidup nanti keluar dari penjara? Anak cucumu pun akan mengenang kau sebagai Hamka, pengkhianat, bunuh dirimu, bunuh dirimu, bunuh dirimu, dilawan Buya Hamka. Mungkin setan itu ditulisnya lah: "Buku-buku itu berjudul Tasawuf Modern." Beli buku Tasawuf Modern pada kata pengantarnya, cerita tentang Buya Hamka, sakitnya di penjara, bagaimana beliau disiksa. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hari berganti musim berubah. Berapa lama dia di penjara? Empat tahun lebih. Dan keluar dari penjara karena rezim berganti persis yang dialami Imam Ahmad Hamka Raja berganti ada yang hidup, ada yang mati keluar Buya Hamka seperti keluarnya Imam Ahmad bin Hambal masyhur. adakah dendam di hatinya? tak ada Buya, iya ada marahmu dengan mereka yang memenjarakan dulu? Tidak. Kenapa bu ya? Andai mereka tak penjarakan aku, mungkin tak jadi tafsir al azhar. Allahu akbar. Tafsir oh, akbar. al azhar ditulis di dalam penjara, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan-keadaan luar biasa. Tapi ya, tafsir itu lahir dengan bahasa yang indah. Mengapa orang dalam penjara yang mestinya stres, yang mestinya tertekan Tinggal anak dan istri dalam tempat yang kotor, mestinya kata-kata yang keluar, kata-kata yang jahat, kata-kata marah, bacalah tafsir Al-Azhar. Kita hanyut dengan bahasa yang indah, bahasa orang Minangkabau, lengkap dengan petatah-petiti dan syairnya, membuat hati lembut dan lunak. Ternyata Buya Hamka masuk ke dalam, Marahannya melihat kebatilan, tapi tak pernah marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar dia dengan kepala mendongak dan hari ini semua anak cucunya bangga dia tidak pernah disebut sebagai pengkhianat tapi dia adalah seorang pahlawan negara Haji Abdul Malik Karim Amrullah tapi jangan sangka Buya Hamka itu tak pernah marah marah dia ketika dulu ada tuduhan komando jihad siapa Ustadz yang berceramah agak pokal dituduh ha komando jihad siapa yang komando jihad apa bedanya tuduhan teroris Anarkis, radikal, komando jihad, lalu Buya Hamka pun ditangkap, tapi tak mempan di akhir hayatnya. Dia tidak lagi ditangkap, tapi ustad-ustad yang kecil ditangkap, komando jihad. Komando jihad, komando jihad, datang Buya Hamka, dipukulnya meja, kalian yang menuduh komando jihad, tidak ada tuh komando jihad, fitnah tuh kata Buya Hamka, dipukulnya meja, jatuh peci Buya Hamka, sakit marahnya, dan setelah itu dia dibawa pulang. Tak lama setelah itu dia pun meninggal sebagai seorang syahid. Matinya adalah bukan mati karena penyakit, tapi mati sebagai seorang syahid. Wala lima Jangan kau katakan orang yang mati itu mati. Bal ya. mereka hidup. Walakin la tashurun. Tapi kau tak pernah merasakan kehidupan mereka. Memang betul hari ini nama mereka harum. Syekh Yusuf Al-Makassari. Mbah Hasim Ash'ari. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nama-nama yang harum semerbak. Nama mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Yang ingin kau tinggalkan nama apa? Nama baik apa nama buruk? Nama baik apa nama buruk? Fir'aun. Ada namanya di Quran? Ada namanya. Tapi sampai hari ini... Belum ada bapak ibu memberi nama anak waktu lahir. Kukasih anakku ini nama Fir'aun belum pernah seumur hidup saya kenalan sama kenalkan pak nama saya Abdul Somad ya pak Ustad nama saya Fir'aun belum ada karena nama itu nama tak baik orang malu memakainya baca surat Al Kahfi apa kata Allah Allah tidurkan mereka di dalam gua berlama-lama salah 300 tahun wasdadutis ah 309 tahun berada di dalam gua wakal buhum anjing mereka bas itu menjulurkan yadaihi tangannya mereka anjing yang sedang mengginikan tangannya bas itu yadaihi anjing mereka menjulurkan tangannya wa nuqallibuhum yamin wa mereka tertidur kami balikkan ke kiri balik ke kanan anjingnya tetap berjaga di pintu kira-kira ada seekor anjing menjulurkan tangannya di pintu gua. Penting gak cerita tentang anjing ini? Tak penting. Anjing kotor. Kenapa informasi tentang anjing ada dalam surat Al-Kahfi? Sesungguhnya Allah ingin bercerita. Walaupun anjing, walaupun najis. Kalau menjaga ulama, namanya layak diabadikan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara ini balik membeli anjing. Balik dari sini membeli anjing. Pas ditanya, mau oh, kemana pak? Mau oh, membeli anjing ini pak Ustadz. Kenapa? Anjing pun ditulis dalam, bukan itu maksudnya. Siapa yang memelihara anjing, anjing itu bukan untuk berburu cari makan, dan bukan untuk menjaga dari maling pencuri, maka setiap satu hari, amalnya dikurangi sebesar bukit uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Siapa yang beli anjing? Lepaskanlah. 7 km setiap hari. 7 kilo, 7 kilo. Sedangkan amal dia sebesar bisul. Maka tiap hari amalnya min, 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 min. Lalu apa guna manfaat anjing menjulurkan tangannya? Sedangkan seekor anjing najis, kotor, menjijikkan tapi informasi tentang dia tetap ditulis dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi dibaca setiap malam Jumat. Man surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat? Allah nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the Ma sampai Jum'at berikutnya. Kita bukan anjing, kita manusia. Tapi kita ingin bahwa kita pernah berjasa kepada para ulama. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya seorang mahasiswa. Yang kuliah, kuliah, kuliah. Lalu kemudian lulus. Setelah itu menjadi penceramah. Penceramah di kampung halamannya dipanggil dengan Ustadz. Padahal Ustadz itu diambil dari bahasa Turki. Ustadz artinya guru besar. Ini Indonesia sudah merusak ini. Ustadz di Turki guru besar. Sampai ke Pekanbaru ngajar alif bata ustad panggil mau panggil panggil ustad ustad Abdul Somad jadi kami mau panggil apa semalam dipanggil pula saya maha guru illallah ini maha guru ini tinggi Mahaguru guru itu selevel dengan Mahabrata Mahayana dulu di kampung kita kalau nama itu terlalu besar tak sanggup kita memikulnya demam patutlah bawa panas dingin ini dia panggil maha guru tadi dipanggil pula syekh itu bahasa Arab artinya orang yang sudah 50 tahun ke atas itu syekh artinya syekh artinya 50 tahun ke atas saya tadi saya tengok waktu jamaah foto selfie tertulis di situ umur 27 takkan 27 panggil syekh ada pula manggil saya Kiai. Kiai Haji Abdul Soman. Ini pun tak betul. Kiai Haji itu syaratnya tiga. Yang pertama bisa baca kitab. Yang kedua, saya kurang lancar. Yang kedua punya pondok pesantren. Saya belum punya. Yang ketiga bojone loro. Mana <tik> payah. <tik> Jadi kalau gitu Ustaz mau kami panggil apa? Ustadz tak mau, kiai tak pantas, tuan syekh terlalu tua. Lalu panggil apa? Panggil abang aja lah. <laughs> apa ibu? Maka jangan nanti bunyinya jaga ulama. Ah, Somad minta jaga dirinya. kita bukan ulama. Banyak ulama kita, ulama kita Buya Yahya, itu ulama kita itu Ustadz Bahtiar Nasir, ulama kita yang tak saya sebut janganlah sakit hati. Nanti tak saya sebut membuli DLL nanti lain. Ketua MUI kita, Ketua Muhammadiyah, Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Perti, Ketua Persis, Ketua Al-Wasliyah, Ketua FPI. Mereka ni ulama-ulama yang harus kita selamatkan dari macam-macam langsaman. Apalagi sekarang sedang musim mereka mengintai ulama. Begitu nampaknya langsung dibunuh. Begitu ditangkap gila. mau bunuh nanya pula tuh mana imam mana imam mana imam kalau gila tikam aja langsung ini nanya mana imam mana imam la ilaha illallah ditunjukkan orang imam S. Arifin baru tahu tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka ulama sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia Allahu Akbar oh, Allah Akbar. Oh, mulai ujung Sumatera Aceh sampailah timur Indonesia semuanya meneriakkan Allah Akbar 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan hari Jumat yang mengerek bendera dalam keadaan puasa Presiden Soekarno Insinyur Soekarno Bung Karno saat itu mengangkat tangan membacakan doa ditulislah pembukaan preambul Undang-Undang Dasar Sasa 5 atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan atas nama Allah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan luhur didulukan Allah barulah keinginan luhur yang berteriak merdeka itu adalah orang-orang yang lapar. Mereka sedang berpuasa. Orang puasa tak takut mati. Orang puasa ingat Allah kuat. Orang puasa diturunkan Allah mati. Orang, orang puasa teriakannya kuat. Orang berpuasa teriakannya menggetarkan. Orang yang lapar itu yang mampu berteriak kuat. Allah Akbar. Kalau orang lapar kuat. Orang kenyang mana bisa kuat? Uh, uh. Payah mau diajak berjihad apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala oleh sebab itu mari kita jaga ulama kita, mari kita jaga persatuan kita. Alhamdulillah beberapa hari ini di Batam, di kanan di Tanjung Pinang, di Tanjung Balai Karimun, di Natuna yang mengawal itu berlapis-lapis FPI, satpol pp, polisi sehingga ini memangnya Kepri ini tak aman apa? Kenapa Ustadz Somad ini mesti dikawal-kawal? Ada juga yang komplain. Kami kan cuma mau salaman. Kalau satu orang salaman tak apa-apa. Kalau sampai satu halaman malam tadi. <tuk> tengok pakai drone dari atas. Wuf, macam semut. Itu mau salaman. Oh, mungkin pagi ini dah operasi patah. <tuk> oh patahan. Apalagi serangan itu dua tangan sekalian. Sebelah kanan salaman. Sebelah kiri HP selfie. Sama. <tuk> Luar biasa. Nah, jadi Batam, Kepulauan Riau aman-aman. Para investor jangan takut, jangan khawatir untuk datang masuk. Jangan sampai berita ini nanti dipelintir. Sedangkan Ustadz saja dikawal, sedangkan Ustadz aja nggak aman. investor? Investor. Negeri kita ahlan wasahlan welcome. Investor-investor asing datang, buka usaha. Karena yang penting kita amankan adalah dari para pembenci ulama belakangan ditunjukkan Allah ternyata yang benci ulama itu orang gila asal ditangkap kau benci ulama enggak kenapa aku gila semua mengaku gila dan orang gila itu memang tidak dihukum karena dalam Islam ada tiga yang amalnya tak dicatat anis sobi hatta yahtalim anak kecil sampai anil Aninaim, anil naim hatta yastaiqis orang tidur sampai bangun tidur anil majnun hatta orang gila sampai sembuh kalau dikatakan kita anak kecil kita sudah sama, lama akil balik kalau dikatakan kita tidur sudah empat jam kita bangun dari tidur satu-satunya yang selamat adalah yang ketiga ini alternatif ini jurus mereka rupanya apa-apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatkan para ulama kita, selamatkan anak kita dari pengaruh narkoba, Bayangkan, bukan sekilo dua kilo, satu ton narkoba. Tak bisa dibayangkan gimana mabuknya kalau dihirup satu ton itu. Luar biasa, itu baru yang tertangkap. Bagaimana yang tidak, mereka tetap menyerang kita lewat jalur apa? Perang dalam diam. Dulu diserang dengan meriam, dulu diserang dengan senapan, dulu diserang dengan tank, dulu diserang dengan, dengan pesawat udara. Kita bisa menang karena musuh nampak, tapi sekarang bergerak dalam diam. diam tapi dia terus bergerak anak-anakmu sampai kita tak lagi cinta pada ulama anak-anak muda kita kehilangan tokoh panutan sampai pada akhirnya mereka terkena narkoba satu ton sabu disebar ke seluruh umat dan bangsa akhirnya hancur masa depan sampai pada puncaknya kita hanya akan menjadi kaki tangan saja tapi kita tak lagi dikuasai maka kita minta kepada Allah supaya diselamatkanlah umat ini hendaknya insyaallah La tu salit alaina jangan kau beri walasa kepada kami malaya kau fuka orang yang tak takut kepadamu walayar hamuna dan tak sayang kepada kami. La Allahu berikan kepada kami ya Allah imaman adila pemimpin pemimpin yang adil mudah mudahan diturunkan Allah pemimpin pemimpin yang adil. kita tak boleh putus asa anak-anak kita mesti kita didik menjadi pemimpin-pemimpin yang adil yang hari ini hadir sholat bersama kita yang hari ini hadir tablik akbar bersama kita 20 tahun akan datang mereka yang akan memimpin negeri ini dan kecambut itu mereka akan buat acara tablik akbar di masjid ini mereka akan memberikan kata sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ramai menyambut saya sebagai pimpinan daerah ini ingin menyampaikan kepada rakyat saya, masyarakat Batam sekalian, bahwa 20 tahun yang lalu, waktu itu kami masih anak-anak, masih lari-lari, lompat-lompat, ada seorang ustadz yang berceramah di sini, berapi-api, namanya Ustadz Abdul Somad, dan sekala itu sudah mati dimakan cacing tanah. Akan tetapi, pahala itu tetap mengalir, menetes ke makam Abdul Somad, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang kita harapkan. Kita ini akan mati. Ceramah, 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 mati. Apa yang akan dibawa? Ilmu ilmu yang bermanfaat, direkam sahabat-sahabat, diupload kawan-kawan, di-share pada jamaah, lalu kemudian mereka mengamalkannya. Mana yang banyak pahalanya Pak Ustadz? Ustadz yang ceramah atau kami yang men-share? Pastilah yang. Kita bagi-bagi aja lah itu. Tentu yang paling banyak. Mukhlisina lahuddin. Yang paling ikhlas karena Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Saya satu hari itu kadang lima kali share. Pagi, siang, sore. Habis subuh saya share. Habis zuhur saya share. Habis maghrib. Sudah kau dengar? Enggak. Dengar dulu baru share. Ini share, 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 share. Beberapa saya share tak masuk Pak Ustaz. Kenapa? Paket habis. Alhamdulillah. Ini jihad kita di hadapan Allah. Tadi malam anak-anak muda membawa spanduk. Apa dia? Cyber Army. Muslim Cyber Army. Tentara-tentara tentara yang tidak ada di alam nyata. Tak nampak pistolnya. Tak nampak tombaknya. Tak nampak anak panahnya. Mereka bergerilya di alam gaib. Mudah-mudahan mereka. Mereka lah yang membela Ustaz Abdul Somad. Ketika datang satu serangan dibalasnya. Datang satu serangan, dibalasnya. Akhirnya mereka pun capek. Tanyanya saya, Ustadz kenapa nggak pernah balas? Ustadz kenapa nggak pernah komen? Saya jawab, aku tak pernah baca. Turusan kalian lah, itu anak-anak muda saya bilang. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hari ini tausiah saya diberikan waktu selama 60 menit untuk menyampaikan tausiah ini. Tadi dimulai pukul setengah sembilan, deklarasi sudah jam sembilan dua puluh dua. Maka tak lama lagi berakhir, kita akan deklarasi di akhir majelis. Deklarasi ini menunjukkan sikap kita bersama. Kami perempuan-perempuan ini apa pentingnya Pak Ustadz? Perempuan perannya penting luar biasa. Nanti kalau Bapak pergi mengamankan Ustadz. mengamankan penceramah, mengamankan ulama. Abang mau kemana bang? Aku mau sama Ustaz nih. Nah, pergilah bang. Ku ikhlaskan kau bang. Nanti kalau abang mati, insya Allah ada penggantinya bang. Pergilah. Bang. <laughs> gitu makanya banyak jamaah foto itu yang laki-laki kalau sama saya selalulah foto bolak-balik foto 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 lama saya berpikir untuk apalah bapak nih foto sampai dua tiga empat kali sekali cukuplah rupanya nanti kalau istrinya bertanya abang dimana sama ustad nih abang mana sama ustad nih kan tak mungkin foto yang dikirim itu itu aja agak banyak banyak lama-lama bisa juga saya tangkap. Jangan sampai salah hasil dua kali. Nanti ketahuan. Kemana ni bang? Inilah hasil dari kemarin tu jaga ulama. Kirim gambar, tulis bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang, tadi nampak aku lagi kau jalan di mall. Ah bukan itu. Kirim aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Somad bicara itu suuzan tapi husnuzon hanya adalah semua ini kenapa mereka datang padahal ini hari libur mestinya jalan-jalan ke pantai mestinya jalan-jalan ke jembatan tapi tiba-tiba datang ke masjid anaknya dibawa kan saya dibawa karena cinta kepada ulama dan insyaallah inilah yang akan menurunkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahu Allah akbar Man salla salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali kata Nabi. Sallallahu alaihi wa asyara. Allah balas sepuluh kebaikan. Wa utan anku asyara sayiat. Ditutupi Allah sepuluh kesalahan. Wa rufi'at laku asyara darajat. Dinaikkan Allah sepuluh tingkatan darajat kemuliaan. Nabi tak meninggal meninggalkan. Meninggalkan harta benda yang ditinggalkannya adalah para ulama. Inna Allah alaiya ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti pokok kayu yang dicabut dengan akarnya. Bagaimana ilmu tercabut? Bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, tak terganti sampai sekarang. Bahasim Ash'ari meninggal, tak terganti sampai sekarang. Abah Anam Suryalaya meninggal, tak terganti sampai sekarang. Maka dengan meninggalnya ulama, hilang seperempat ilmu, hilang sepertiga ilmu, hilang setengah ilmu. Yang Quran cetak anak-anak kita di masa akan datang akan menjadi para ulama penghafal Quran, mengerti hadis dan sunnah dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ustaz ini mendadak jadi Ustadz atau memang cita-cita dari kecil atau tiba-tiba videonya viral lalu jadi Ustadz mendadak. Gimana ceritanya? Datuk saya berpesan ke emak saya, cucuku yang satu ini mustahilah eh, agama, jangan sekolah lain. Tak boleh dia sekolah umum. Makanya saya sekolah MDA, sanawiyah, aliyah, kuliah. Tak boleh sekolah umum. Sekolah agama terus. Banyak cucunya lebih 40. Tapi yang satu ini harus sekolah agama. Biayanya macam mana ya? Macam mana tuh? Untuk biaya sekolah dia nanti aku menanggung. Kalau ayah mati Kalau aku mati kebun kelapa tu 2 hektar ku tinggalkan untuk cucuku ini. Begitu atuk saya meninggal kelapa tu pun mati. Lami. Mati. Kering. Dulu di bawah tu ada kolam ikan, orang betanam padi, ada buluh, ada kencang, ada sumur. Saya dibawa emak saya situ menengok kebun kelapa. Inilah kebun kelapa pemberian atuk kau untuk kau sekolah agama. Maka kau ku sekolahkan agama. Tapi apa yang terjadi? Kering. Kenapa ustaz bisa sekolah ke Mesir? Kenapa ustaz bisa lanjut kuliah ke Maroko? Allah balas niat baik datuk saya, diberikan Allah, saya termenung, Al-Azhar saya gratis, Maroko saya gratis saya pulang lama, saya termenung banyak orang pintar-pintar, cerdas-cerdas banyak orang pandai-pandai IP-nya tinggi, luar biasa banyak kawan-kawan yang luar biasa tapi rupanya Allah membalas betapa kita hanya bak kata pepatah orang Melayu menumpang tuah bukan kita yang bertuah, kalau ada tuah di badan pasir digenggam menjadi intan. Itu kata orang betuah Melayu zaman dulu. Digenggamnya pasir jadi intan. Sipak-sipaknya air datang ikan senangin. <SILENGALAN> Bang betuah zaman dulu. Rupanya kita menumpang tuah. Tuah apa yang ditumpang? Niat baik datuk-datuk kita dibayarkan ke cucu-cucu kita. Maka kalau kita mau cucu kita di masa akan datang baik-baik. Maka kita dari sekarang pun berniat baik. Maka kalau ada tanah banyak, yang dua hektar ini kuakapkan untuk MDA. Kalau ada ruko banyak, yang ruko ini kuakapkan untuk masjid biaya operasional. Ustadz Somad, ruko saya banyak, pintunya aja. Pak dua pintu dah saya wakapkan untuk masjid. Mantap tuh Pak. Dua pintu mahal, pintunya aja Pak Ustaz. Mak <laughs> oh, sangka dua pintu. <laughs> Nafwiyah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain mati ruku-ruku itu tinggal, emas-emas cincin-cincin itu tinggal. Mana yang kita wakafkan, mana yang kita persembahkan, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Nah, kenapa Ustaz dari tadi ceramah menengok jam itu ha, 9.28. Nanti deklarasi kebersamaan, jangan lupa difoto, jangan lupa dibuat videonya, like and share. Karena kita akan bertarung di alam maya. Tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada opini publik baik, buruk, jahat. Tidak ada opini publik yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan. Betul? Betul. Baik, 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 baik. Maka yang tak baik betul. Betul, 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 betul. Yang batil menjadi betul. Sehingga banyak orang yang tak bisa membedakan mana batil mana betul, mana batil mana betul, mana batil mana betul. Mana betul. Tuhan, 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 Tuhan. Tu jadi Tuhan, Tuhan jadi hantu. Ibu pagi-pagi bawa kucing. Bawa kucing anggora. Tiba-tiba datang kawan, "Eh, cantik anjingnya ya. Kucing ini." Tak berapa lama jauh datang kawan, "Mantap anjingnya. Kucing ini." Tak jauh lagi datang kawan nanya, "Berapa kau beli anjing ini?" Mulai ragu, anjing apa kucing? Kuat, hmm. maka kuatkanlah diri. Itu somat itu sesat tu, somat itu tak betul tu. Sepuluh orang mengatakan somat tak betul, ragu. Somat ni betul tak betul, betul tak betul, betul tak betul. Itulah gunanya share, share, share. Bertarung di alam maya, ibu share, bapa share, share. Nah, ini semua. saya Pak Ustaz saya tarik HP bini saya itu kenapa Bapak tarik takut saya dia CLBK mantan, mantan mantan itu periksa lah nomor-nomornya ambil nomor buang nomor buang onu. kan ingat nama-nama mantan-mantan dia dulu kan buang buang, buang. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini semua akan menjaga kita Begitu banyaknya orang gila Sampai orang yang waras Ragu akan kewarasannya itu kisah nyata true story diceritakan seorang profesor sahabat saya dekat tak saya sebut namanya rupanya ada satu psikiater kerja di rumah sakit jiwa duduk dia datang Bapak orang gila masuk ke dalam Pak Bapak gila ya Masuk lagi orang gila Pak Bapak gila ya Keluar dia pas mau ke musola, jumpa di pintu Pak Bapak gila ya Lama-lama pas keluar sore saya yang ragu saya yang gila apa mereka kalau kita tak benar-benar yakin meyakinkan diri kita bahwa aku benar, bahwa aku ahlus sunnah wal jamaah, bahwa aku adalah Islam, aku berpegang Quran pada sunnah, semua orang mengatakan, "Aku benar, ah, ah, ah. aku benar, aku benar, aku ahlus sunnah wal jamaah, aku dalam kebenaran Islam, aku bersaudara ukhuwah Islamiah. Maka share berita posting itu semua dalam rangka apa mempengaruhi opini publik sehingga menjadi sebuah public opinion, opini publik yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan, yang benar kita katakan hak, yang salah kita katakan salah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar, warzuknat tibah, batzatil tibah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah, batil, tak betul. Warzuk berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada maknanya. Terima kasih segala perhatian. Kita lanjutkan doa. Mohon kepada Allah. Karena kita tak ada kuasa apa-apa. Bertawassul dengan membaca Umul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ألف بين قلوبنا ساتوكا هاتي كامي يا الله كما ألفت بين قلوب أنبيائي وأوليائك sebagaimana kau satukan hati para nabi dan rasulmu ya Allah Allah mansurna alal qamil kafirin tolong kami menghadapi orang kafir wansurna alal qamil famikikwin bantu kami menghadapi orang fasik fansurna alal qawmil munafiqin berikan kami kekuatan menghadapi orang-orang munafik Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tunjukkan pada mata batin hati kami bahawa yang hak itu adalah benar berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah wa batila batila tunjukkan pada kami bahawa yang batil itu adalah salah warzuqna berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah Allahumma alimna ta'wil Allahumma faqihna fiddin Pemahaman ta'wil Warzukna fahmal mursalin Ajarkan kami Al-Quran dan Sunnah Berikan kami pemahaman yang benar Sehingga kami selamat dari segala kebatilan Ya Allah Allahumma defa'anna al-ghala Wal-waba Wal-fahsyak Wal-riba Wal-zina Wal-mungkar Jauhkan negeri kami ini dan kaum muslimin dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar ya Allah Allahumma aslih syabab al muslimin perbaikilah anak-anak muda kaum muslimin ya Allah Allahumma ja'alhum min hufazil Qur'an Jadikan mereka para penghafal Qur'an Min mu'ammiri masajidik Mereka orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah jadikan mereka Allah maj'alhum min a'immati salihin jadikan mereka para pemimpin-pemimpin yang saleh di masa akan datang ya Allah Allah marzuqna imaman adila berikan kami pemimpin yang adil ya Allah la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah Allahumma hadina mustaqim, selalu bimbing tunjuki kami jalan yang benar. Suratul ladina iwasaleh alaihim jalan yang pernah Kau berikan kepada mereka. Minan wa wa jalan para nabi, jalan para sedihin, jalan orang yang mati syahid dan jalan orang-orang yang saleh ya Allah. Wa maghdubi alaihim bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang nasrani. Amin. Kabulkan segala doa dan permintaan kami ya Allah, tua kami, wali ulama ina para ulama-ulama. kiai-kiai buya-buya kami, ayah kami, wali ummahatina ibunda kami, wali zurriyatina pasangan hidup kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosanya ya Allah. Allahumma aftah lana abu abal khair wa abal ni'mah wa abu abal barakah turunkan kepada kami pintu nikmat pintu rahmat dan pintu keberkahan ya Allah Allahumma rizukna al istiqamah ala tariqatil bayda wa ala syari'atil gharra ala tariqatil bayda berikan kami istiqamah dalam tariqat jalan yang benar dan dalam syari'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab al-nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن الله منكم تقبل المقاس قلبيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته